lagi my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang CDK ya. Yang kemarin tuh udah bulan Oktober, kalau enggak bulan September ya gua terakhir upload tentang CDK. Nah, di sini di bulan Desember gua mau tes dari ambil beberapa channel, beberapa referensi dan dari official Dragon Rajanya langsung. Ini langsung ada CDK-nya, guys. Langsung aja di sini gua ada di map terbaru ya. Ada di map Zilan. Nah, di sini kita lihat untuk CDK-nya dan di fitur Dragon Raja C ini ada langsung, nggak perlu kita seperti yang dulu ya. Kita di sini udah ada, kalian masuk ke pengaturan, habis itu scroll ke bawah di benefit ini ada CDK, guys. Udah seperti server semuanya. Di C udah ada ya untuk CDK-nya. Dan kita masukin kodenya dan gua udah catetin juga, ini kalian bisa cek di deskripsi nanti ya ini, guys. Kita masukin BASTDR, habis itu kita klik OK. Pem yang laku udahan ya. Habis itu kita kedua lagi CDK-nya yaitu BGDFAHB. Kita masukin penukaran kartu hadiah berhasil di bulan Desember ini, guys. Padahal ini CDK-nya udah bulan November kalau nggak salah. Ya. Habis itu kita mastiin lagi di bagian BKDQTCU. Kita klik OK. Masih bisa ini. Kalau nggak salah yang keempat ini gua udah klaim ya, guys. Dragon Raja Sik. Ya, Siknya triple. Kalau nggak salah udah ini. Nah, kartu telah berhasil oleh digunakan oleh karakter. So my character is a claim. So Jack number 5 is AGM GPBD. Klik OK. Oh, I'm so glad this is two. And next number 6 IGQKBLQ. Oh, my character is claim too. So if you belum klaim, jika kalian belum klaim, kalian bisa klaim yang ini ya nanti. Habis itu yang terakhir kita klaim AHYXHZR. Jangan lupa untuk semua kodenya ini pakai kapital juga ya, guys. Kita klik OK. Ternyata yang terakhir juga udah gua klaim. Jadi di sini gua udah klaim 7 kode dan ada 3 ya. Ada 3 yang terbaru. Kita klik. Nah, gift pack card mail ada 3 nih. Habis itu ada mention gift juga dan juga ada gift dari Eva. Kita dapat apaan ya? Oh, dapat diamond. Habis itu buat die gitu, guys. Ah, lagi-lagi inventory gua penuh ini. Oke, kita dapat diamond 100 di sini. Di sini inventory-nya masih penuh ya. Kita pindahin dulu, kita coba untuk lihat hasilnya itu apa aja. Dan di sini banyak banget buat die ya. Dapat gold. Lalu juga dapat buat enhance motor ya. Lalu yang ketiga, oh, dapat gold juga dan buat nutrisi pet kalian, guys. Lumayan banget. Dan ada 7 ini kalau nggak salah ada yang buat ini Sacred Common ya, ada 10 langsungan nanti. Dan juga dapat untuk paint card buat custom kostum kalian. Dan di sini kita mau gacha juga ini, guys. Kita lihat untuk inventory gua udah penuh nggak? Ah, nggak penuh kan? Kita gacha langsung aja di sini. Kita tes satu persatu ya.
Oke, kita order gratis nih. Ini udah dapatnya bakalan ampas juga ini, guys. Oh, Suzy. Lalu di sini ada apa ini? Festival Christmas. Oh, udah lama banget gua nggak buka Dragon Raja, udah vakum ya, habis udah vakum soalnya. Dan di sini gua share karena ada CDK baru dari ajakan teman-teman. Jadi suruh buat biar nge-share ke kalian semua. Kalian bisa lihat. Mungkin kalian belum klaim atau belum dicoba gitu, guys. Lumayan kan, udah permanen buat kenang-kenangan juga ini game gitu. Apalagi kalian pasti kalau udah keluarin uang, wah, maneman cuy. Oke, kita dapat apa ini? Katsuma Inuyama ya, bintang 4. Dan kita coba untuk di gua di lokasi Zilan. Zilan ada di world map. Dan tempatnya terbaru ya ini, ada apa aja nih? Zilan dan juga kapal pesiar mewah. Ada dua tempat ya di sini yang terbaru. Kita ambil yang Christmas saja, habis itu minimal top 5 only ini. Dan kita gacha 10 kali lipat langsung, guys. Oke. I have major pondering. Moscow said. Apakah dapat bintang 6 ya? Hello, I am Rudolf Manstein, I hope you won't follow in the footsteps of your seniors by putting your name on my watch list. Udah punya, Joy. Finger. Oke. Bam! Lumayan, coy. Walaupun bintang 5, kita dapat save di versi Christmas ini. Wow. I'm his young chief retainer, Sakura Yabuki. Oke, Yabuki ya. Wow, udah enjoy nih. Oke, kita dapat Shiva ya. Bagus banget, anjir. Christmas. Langsung hoki gila. Dapat bintang 5 lumayan banget nih. Ini limited soalnya. Oke, kita coba untuk movie theaters. Untuk settingan kritikalnya oke sih. Damage awalnya, dan di sini alinya juga Bon Xmas, semuanya Xmas, coy. Kecuali Luminous. Tapi Luminous itu beda di sini gua. Luminous yang bawaan, dan di sini gua dapat yang student ya, versi Luminous-nya. Oke, di sini gua udah share 7 kode CDK terbaru Dragon Raja C. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.